Oke guys, kali ini saya akan membuat sosial eksperimen ataupun explore guys ya. Nah, di sini kita sudah lama sekali tidak menjalankan sosial eksperimen tersebut dikarenakan banyak halangan ataupun aktivitas-aktivitas yang membutuhkan waktu untuk membuat sosial eksperimen. Namun kali ini kita akan saya akan memberikan sebuah sosial eksperimen atau explore yang lebih dari kemarin guys ya. Jadi ini sosial eksperimen yang kedua yang sesungguhnya guys ya. Jadi buat kalian yang penasaran sosial eksperimen yang kedua ini akan menjadi sosial eksperimen seperti apa, kalian tetap ikuti aja dengan memberikan saran, yaitu dengan cara mengisi di kolom komentar saran kalian ya. Itu bisa membantu perkembangan video tersebut ya, untuk lebih baik ke depannya, dan memberikan semangat dengan like dan serta ya, jangan di skip iklannya. Oke, terima kasih sudah mau menonton, jangan lupa undang saudara temannya untuk menonton guys ya. Oke guys, jadi di sini sosial eksperimen ini akan dijalankan oleh seorang wanita guys ya, yang akan dipijatnya ya guys ya. Nah, itu adalah wanita hamil ya guys ya di sini. Nah, percakapannya kita langsung simak aja guys. Kira-kira bagaimana ya ibu hamil dipijat. Oke.
Oke guys, kali ini saya lagi berada di target kedua guys, di mana target kedua ini sedikit rawan ya guys ya, karena pinggir jalan banget nih. Cuma yang khawatirnya kalau penekanannya keras ya. Ini apa takutnya ini kan reaksi bayi gitu. Oh, iya. Kalau kayak gitu, nah kecuali pemijitan itu pelan nggak apa-apa. Oh, berarti sensasi bayi gitu. Oh, kalau pemijitan keras. Oh, berarti di sini bisa buat ini juga yang bisa, bisa. Dari usia berapa kira-kira kandungannya? Usianya kalau masih muda jangan, kalau terlalu muda. Oh, berarti misalnya 5 ke atas apa ya? Ya 5 ke atas boleh, posisinya miring. Itu pun kita penekanan maksudnya ya paling kalau untuk di kaki mungkin bisa agak keras ya posisi miring. Kalau untuk di badan itu enggak terlalu keras. Kalau mau konsen bisa-bisa miring. Berarti pagi. Yang hamil juga buat yang pegel-pegel aja gitu. Kalau yang apa sih kalau bahasa Sunda kan gedog gitu, Bu. Kalau untuk kegedog kita belum begitu lihai ya, soalnya kita enggak beraninya kan. Kalau menurut kebidanan mah harusnya ya emang pendukung-pendukung gitu ya. Iya. Ya ibaratnya kalau ininya kan tetap harus dites dulu, soalnya detak jantung bayi itu kadang-kadang kan ada yang jentin lemah, ada yang pecah. Hmm. Itu harus ada pengetesan ya, kita di sini ada pengetesan. Oh. Tapi kalau umuran segini juga suka di sini, Bu? Suka. Baik. Oh, suka. Suka. Oh, jadi sering juga di sini. Kit itu termasuknya kit. Cuma di sini alatnya kurang lengkap aja, tapi kita bisa memijitnya. Kalau sekiranya kalau umuran segini berapa ini tariknya? Kalau tariknya mana? Sama. Mungkin 100 itu mah nggak sama ya kalau sih bisa. Bayi juga kalau ada ininya mah bisa, cuma di sini kan nggak ada untuk teman bayinya. Kan kalau itu kan ada kan semacam kaca gitu teman bayi. Misalnya cewek kan kadang-kadang misalnya enggak ah karena ini